kangkung mentah yang katanya nggak boleh dimakan mentah ya. Kenapa nggak boleh dimakan mentah? Ini tuh enak tau, dicoyak sambal kayak gini. Tuh. Halo Beletuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini makannya spesial banget nih teman-teman. Kita akan makan lalapan mentah tanpa nasi ya. Di sini ada kira-kira nih 10 lebih ya, 10 macam lalapan lebih nih. Teman-teman dihitung sendiri aja ya. Ini dimulai dari ini. Ini ada lalapan petai Cina, terus di sini ada kacang panjang, dan ini ada kubis ya, kubis atau kol, dan di sini ada jagung putren atau jagung putri ya, dan di bawahnya ini ada kangkung mentah, tuh kangkung mentah, terus ini ada bawang merah mentah, dan ini ada jengkol muda, ada juga yang udah tua tuh yang hitam-hitam, dan ini ada gori, nih gorinya ya, gori, terus di sini ada toge mentah, dan di sini ada zucchini. Nih, zucchininya yang direbus karena kapok. Waktu itu saya pernah makan zucchini, dalamnya ada sesuatu. Dan ini ada bonteng mentimun, terus ini ada terong ungu, dan di sini ada selada bokor, terus di sini ada sedikit ikan asin belah ya. Mantap banget. Oh iya, kalau makan lalapan pastinya harus ada sambal terasi, dan ini dia sambal terasinya satu cobek full, mantep. Oke, kita langsung makan aja, tapi seperti biasa ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina. Yuk tuang, saya cobain dulu pertama dari timun dulu ya. Dicoyel-coyel dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jengkolnya dari jengkol tua dulu ya. Keselak. Keras. Bawang merah mentah. Oh iya, teman-teman, bentar lagi kita punya 200 ribu subscriber nih. Dukung terus ya channelnya Wilujeng Tuang sampai berkembang. Enak sih. Setelah mukbang lalapan mentah full gini, teman-teman request apalagi nih? Petai Cina ya sama sambal terasi ya.
Masih banyak bulunya. Cobain kangkungnya ya. Kangkung mentah yang katanya nggak boleh dimakan mentah ya. Kenapa nggak boleh dimakan mentah? Ini tuh enak tau, dicoba sambal kayak gini. Tuh. Ajan. Ajan teman-teman. Kita istirahat dulu sejenak ya. Nanti selesai ajan, kita lanjut makan. Yang di dekat rumah saya malah baru ajan ini teman-teman, istirahat lagi.
Cukininya kita cek dulu. Aman. Kayak labu muda rasanya. Pegel lah ngunyahnya.
Pegel ngunyahnya. Udah gak sanggup lagi. Pegel banget. Mohon maaf, gak habis. Pegel banget seharusnya. Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetap di channel Wirujeng Tuang.